mungkin ada orang cakap, oh semenjak masuk GV ni baru banyak job. Jenama saya tu memang ada permintaan. Abang Lam ni dah keluar ke daripada ya, selamat hari raya daripada kumpulan saya. Selamat hari raya Aidilfitri. Belum raya lagi, baru puasa separuh kan. Belum. So, hari ni lebih dahulu kita nak cerita juga pasal lagu raya. Tiba-tiba keluar lagu raya. Maksudnya yang pertama ke yang kedua ni, kiranya untuk tahun ni? Kalau ikut keluar serentak hari ni dua lagu raya. Tapi kita cerita pasal lagu family kita lah. Ini memang betul pertama kali sebab alumni yang betul-betul kiranya buat projek sendiri selepas GV. Sebab sebelum ni sakat lagu raya untuk Astro ke untuk TV station tu memang banyak lah diorang buat. Tapi alumni yang betul-betul first time lepas habis GV tetap bergabung Yes. Tetap bersama lagi. Macam mana semangat tu memang betul-betul lah sebenarnya. Selama ni bukan main cakap je lah, kata baik-baik tu tak ada lah. Kita cakap tapi kita tak takut nak cakap benda tu satu doa. Tapi alhamdulillah benda yang kita cakap tu memang benda tu sebenarnya kita inginkan, dan dia terjadi pula di luar jangkaan. Maknanya daripada keikhlasan masing-masing individu. Sebelum ni pun awak pernah interview kita, awak pernah menyelongkar keadaan di sebaliknya kan. Tapi saya cakap benda yang sama pun, saya cakap kita orang sepakat. Kadang-kadang mungkin ini orang cakap jawapan-jawapan tipikal je, jawapan-jawapan selamat. Tapi nampak, selamat tak selamat, sekarang kita buktinya dah selamat. Dah ada. Bukti pun dah ada. Even Upiak yang berada di seberang pun kita gabungkan juga dalam ni. Kita make benda tu sampai jadi. Tak ada yang mustahil kalau nak si budaya, tak nak si budalik. Dan tadi Tok Ram pun ada kat sini, dan Tok Ram pun macam terharulah bila dia tengok line up antara alumni ni kan, yang dulu dengan yang sekarang ni. Kita bukan nak cakap nak banding-bandingkan, tapi telah kita buktikan bahawasanya dalam alumni kali ni, line up kali ni, kita pun ada yang non-Muslim and non-Malay, tapi boleh bergabung untuk menghasilkan lagu raya. So dekat sini dah terbuktilah betapa sepakatnya kita orang ni. Bukan fake. Kalau fake tu kan, dia yang atas lagi yang kita risau, munafik. Kalau menipu tu ada lagi yang atas, manipulasi. So kami bukanlah munafik yang manipulasi. Macam apa Yasin, untuk kebelah saya sini, untuk individu jugalah, selepas GV tengok memang job boy lapik-lapik, tebal, job banyak, job sendiri kan. Jadi bila dipanggil, bila diajak untuk buat benda ni, berapa lama sebenarnya ambil masa untuk bersetuju tu? Walaupun kita tahu dalam hati tu memang nak buat kan, tapi dengan kesibukan semua tu kan. So berapa lama sebenarnya masa dia ambil tu? Masa dia nak ambil terlalu singkat. Maknanya sebelum Ramadan kan? Sebelum Ramadan lagi. Dan bagi mana buka kami je yang rasa, maknanya benda ni jadi daripada anggota family kita sendiri. Jadi doa mereka menyatukan lebih kuat benda tu sampai. Kalau harapkan kami je pun takkan jadi benda ni. Betul. Tapi disebabkan orang kata keikhlasan kami-kami semua ni, dia menjadi satu doa yang kuat, dan akhirnya alhamdulillah yang tak dijangka. Bukan saja kehendak kami, tapi kerana juga Allah berkehendak macam tu, alhamdulillah. Kun fayakun, jadilah. Okey, kita lari sikit. Lepas GV, biasanya memang selalunya majority lah mengatakan selepas masuk GV, impact dalam kehidupan harian dan kerja tu memang besar lah. Macam mana untuk saya sendiri? Kalau orang yang dah nampak mungkin dia tahu. Tapi kalau orang yang tak nampak lagi sebab banyak hasil belum keluar lagi kan? Belum keluar lagi, mungkin boleh kongsi sikit impact. Ada perbezaan tak sebelum dan selepas GV tu sendiri? Kalau ikutkan dari segi label tu lah, branding saya tu, dia dah macam dah sebaris dah. Dia macam dah terpalit kat diorang, dah terpahat dah dekat diorang nama saya tu. Walhal kita orang pun wujudkan branding saya tu hanya untuk GV je. Tetapi still saya tu masih lagi Yasin, hanya Saiful Apek, senario. Jadi tempias tu tak pergi mana pun, dia dekat situ. Cuma dia macam ada satu lagi jenama baru, Saiful Apek dengan Yasin. And alhamdulillah lah, banyaknya orang cakap job bertimpa-timpa tu, sebenarnya kebanyakan tu adalah job-job yang tertunda. Mungkin ada orang cakap, oh semenjak masuk GV ni baru banyak job. Tapi pada saya, rezeki tu Allah yang tentukan. Mungkin secara fizikalnya mungkin begitulah yang nampaknya. Pada saya pun, kalau either or pun, pada saya pun itu sesuatu yang baiklah, rezeki. Itu kalau dari segi individu. Macam Yasin ni macam mana pula? Saya? Yasin pula? Impact saya tu ada perbezaan tak? Perbezaan sebelum dan selepas? Sebelum dan selepas? GV. Tak banyak beza. Tapi saya dapat rasakan sesuatu, kejutan.
kejutan untuk diri saya sendirilah. Di mana benda yang hangat-hangat saya punya syuting tak putus-putus sampai ke hari ini, dan sampai ke hari ini juga belum sempat ada lagi nak panggil untuk undangan nyanyi. Belum lagi. Mungkin lepas raya rasanya. Raya haji lah. Pun boleh. Tapi alhamdulillah. So maknanya rezeki tu tetap memang ada. Yeah. Cuma ada yang mungkin yang lama punya, mungkin yang barulah. Yes. So jadi sebab tu saya nak tanya sikit. Maknanya selepas ini saya habis branding tu kuat, masih ada ramai orang bercerita pasal saya. Yeah. Tapi dari segi tugasan job semualah. Yeah. Banyak ke job yang datang tu untuk saya, maknanya untuk berdua, bukan individu-individu, bukan siri-siri. Yeah. Banyak ke? Memang ada juga. Memang dia ada address ada. Yeah. Kami nak saya. Ya. Yeah. Memang ada. Tapi kalau boleh kami elak. Sebab kami specialkan saya ni untuk GB dulu. Bagi hangat GB ni dulu. Tapi tak dapat dinafikan lah. Memang perkataan tu, saya cakap tu, jenama saya tu memang ada permintaan. Uh-huh. Untuk lakonan, untuk nyanyian belum lagi. Ada satu lagu raya lah. Besides lagu ni, ada lagi satu lagu yang Kodi lah. Yang dengan Kodi tu. So saya rasa macam okay juga, ada satu featuring saya lah. So hopefully nanti ada lagi lah yang banyak nanti nak mengundang featuring saya ni. Saya percaya dan amat yakin saya ni di mana-mana orang akan sebut. Sampai bila-bila pun. Yeah. Walaupun kami tak ada. Sebab ramai-ramai yang menyati saya lepas pasal GV. Saya sendiri pun tengok macam saya ni satu kombinasi yang cukup baik lah. Tapi bila kita tengok kemunculan selepas GV tu sendiri, setakat ni yang nampak lebih pada individu lah berbanding dengan saya sebenarnya. So jadi maknanya ada tawaran, cuma ada. Belum ada kesempatan untuk sama ke macam mana? Ke memang saja nak bagi macam saya cakap ni, saya tu untuk GV sahaja pula. Ke macam mana? Ya, orang yang kenal saya tu kat GV. Sebenarnya kami bawa saya ni nak bagi tahu yang kami ni lalu. Mana lalu orang kata kami ada satu keluarga yang lagi besar, iaitu Sinari ni nak comeback. So mungkin platform yang kita ambil kesempatan dekat GB tu adalah untuk membawa sekali yang mana-mana kami ada untuk kami. Macam ni lah gini ni. Macam Pak Ias ni, dia membawa sepatu kan. Dia dah dikenali, semakin dikenali sepatu. Tapi tetap juga branding tu orang cakap dalam senario. So maknanya senario ni macam HQ lah. HQ ni melahirkan brand-brand ni. Yeah. Macam Pak Ya sepatu, macam dulu dia orang buat aku kaya, saya gitu-gitu apek. So macam itulah sebenarnya. So dah ada branding. Bila sedihlah ni. 3G. Tak sedihlah kalau 3G. Saya hanya untuk GV saja. 5G. Tak, kalau saya untuk GV saja. Sedihlah, ramai peminat sedih tu. Sebab tu permintaan tu ada lagi. Ada. Maksudnya kita macam Yasin cakap tadilah. Saya ni wujudnya saya ni daripada GV. So daripada GV tu dia akan melahirkan benda-benda yang lain lah mungkin. Kita tak tahulah kan, sebab sekarang ni ada je undangan-undangan kami berdua. Dia sama juga macam saya dulu banyak sparring dengan dia dalam filem-filem Prof contohnya. Filem Arwah Mamat Khalid pun ada. So sebenarnya sparring tu dah ada, cuma time tu tunggu masa dia tak ada nama saya tu. Tak ada. Keadaan pun tak apa-apa nak ni. Maknanya tak semestinya menggunakan nama saya, tapi Yasin dan juga Saiful Apik ada bersama. Betul. Kami akan bawa saya tu. Adakah mungkin kalau adalah dalam masa terdekat ni untuk tahun ini sendiri, saya sendiri akan keluarkan sesuatu, mungkin lagu sendiri ataupun berlakon atas nama saya atau sendiri. Tu siapa tahu. Setakat ini belum ada apa-apa rancangan lah. Kita buka untuk featuring lah. Sebab apa tahu, macam kita orang ni untuk dua je saya tu, macam kita rasa kita lebih utamakan senario ni. Daripada kita buat lagu, baik kita buat satu. Selagi tak complete sana lah. So dia macam subsidiary lah. Dia macam ada tepi lah. Kalau dah complete ni, okay, baru kita fikirkan. So buat masa ni kita fokus. Kalau bila nak cerita pasal berdua, kita bercerita pasal bertujuh ataupun berenam sebenarnya kan. Kita fokus kat situ. Okay, ini bukan suasana tu lah. Bukan nak berpisahkan antara ramai-ramai, cuma nak tanya sikit bagaimana masing-masing individu. Puasa dan raya ni, mungkin Yasin dulu. Yeah. Apa cerita terkini dalam lagi ni kat raya, dan apa projek terkini Yasin sendiri? Alhamdulillah, lepas apa GB punya apa platform, dah hampir 6 ataupun 7 dua filem, Super Telly ada 2, lepas tu ada siri 1. Alhamdulillah dapat sebelum Ramadan ni. Dan plan dia taklah, kita nak plan, rasanya apa yang ada sekarang ni rasa dah lebih baik, Allah susun dah. So cuma kita standby dengan apa yang datang, dan kita susun yang mana okey, yang boleh ambil, yang mana
kalau untuk kepentingan diri mungkin lambat sikit lah, tapi kalau untuk kepentingan bersama family kita, so kita akan bergabung dan kekuatan bergabung lagi kuat daripada seorang. Okay, macam saya sendiri, kalau individu, secara individu, baru-baru ni pun saya baru berganding satu filem Hantu Tenggek. Tenggek ni. Hantu Tenggek. Tapi scene tu tak samalah kan. So memang ada lah dari segi lakonan, ada beberapa telefilm juga, ada juga drama, dan ada juga yang dah siap dengan senario yang tertunggak kan. Bila dah habis GV baru boleh set up apa semua, dan akhirnya alhamdulillah semua berjalan lancar dan akan ditayangkan tak lama lagi. So tapi saya punya target sekarang basically macam saya memang nak lebihkan sikit pada nyanyian mungkin. Ada mungkin lagu-lagu featuring lah. Dia bukan solo lah, dia featuring. So sebab saya rasa dia akan pergi dua hala. Maksudnya orang yang mungkin orang yang featuring dengan saya tu mungkin tak berapa dikenali, tetapi dia akan cross. Maksudnya akan lebih dikenali bersama-sama lah. So manfaat tu dapat pada dua orang lah. So basically itu saya punya target lah untuk tahun ni. Berniaga ada? Sebab selalunya orang lepas GV ni kadang-kadang kuat berniaga. Dato' Fazli kan, oh, lepas dia keluar GV, berniaga dia lagi ada. Banyak tu beratur dia berniaga kan. Ada. Anda berdua? Saya berniaga nama saya sebenarnya. Dalam masa yang sama, saya ambil peluang di bulan Ramadan ni. Ada yang apa terbaru ni di Publica. Dia buat store untuk celebrity. Hanya ada seminggu di situ. So saya ambil peluang untuk letak dulu. Tak tahu nak jual apa. Jadi bila dah ada nama dah lock, baru saya panggil kawan-kawan untuk featuring yang dalam kedai. Ada yang jual topi Arwah Sudiman, ada yang jual baju NAR kita punya apa. So dekat situ kita. Orang kata saya nak maintainkan perniagaan diri saya ni. Saya adalah produk. So sebelum aku jual produk, baik aku jual diri aku. Maksud jual diri saya tu adalah saya pertontonkan pada orang ramai yang aku sedang saya gunakan apa musim perayaan atau musim Ramadan ni untuk berniaga. Tapi lepas Ramadan teruskan tak rasa-rasa kalau sebab dijangkan? Kita ada online. So kita tak ada masalah tentang benda tu. Bukan untuk orang beli, tidak, tapi untuk memperkenalkan. Dan sekarang pun kita ada online, buat apa nak satu bulan dekat situ. Jadi dekat situ kita boleh tukar name card, tukar flyer. So dekat situ orang boleh tahu kat mana lebih lanjut lah. Capek tak ada apa-apa perniagaan? Macam saya memang dah perniagaan yang dah sedia ada lah. Bukan Ramadan je lah. Saya ada gerai char kway teow gitu-gitu dekat Padang Kota Lama Penang. Lepas tu ada kafe Laksa Buyung dekat SS15 Subang Jaya. Dan saya ada buat grooming kucing juga. Gitu-gitu kat Sumi. So basically itulah apa benda yang saya orang cakap daripada sebelum ni, and akan berterusan lah insyaAllah. Yang ni kalau saya tak tanya nanti rugilah. Tapi sebelum tu, kalau korang nak tengok kita orang punya video call di Sembang Santai Senario ini setiap hari Sabtu kita orang buat video call. Di YouTube kami. Di YouTube kami. Korang boleh tengok, korang boleh setiap tanya minggu. Apa korang. Setiap minggu. Itulah soalan saya sebenarnya, senario. Bila tak tanya kan, wakil dah ada wakil kan. Okay. Senario ni apa yang kita boleh expect dalam masa terdekat ni lah. Selain daripada jadi Sembang Santai apa? Sembang Santai Senario. Sembang Santai tu kita buat weekly actually. Setiap Sabtu. Pukul 9 sampai pukul 12 malam. Itu memang kita setiap minggu lah kita buat. So sekarang ni kalau ikutkan dari segi produk, kita dah ada lagu raya di hari yang mulia. Jangan jadikan raya hari untuk kita berduka cita. Moga semua gembira di hari yang mulia. Tapi benda tu kita dah upload 1 ke 2 tahun lepas lah kan. Kita dah buat dah video tu. So kalau orang tak tahu, orang boleh pergi tengok lah. And ada kita ada 2 produk baru kami yang di bawah arahan Aziz M. Osman. Satu super telly dan satu lagi musical telefilm. Dua-dua akan ditayangkan di Astro. Jaga-jaga Senario Union di Astro First 21 bulan April ni. Itu yang berbayar lah. So lagi satu di Astro Warna, sejenis Raya Senario Union hari raya kedua. Semua ada ke? Tetap ada juga yang tak cukup. Buat masa ni Lan tak dapat bersama kita. Masih juga. Masih juga lagi sebab ini nak tahu sikit ni. Sebab adalah dulu pernah jawab kan, kata Lan sibuk dengan legal dan macam-macam sebenarnya kan. Tiba-tiba bila dah banyak kali tak ada tu, ramai pula cakap kata sebenarnya Lan merajuk katanya. Tak. Mungkin itu andaian lah. Andaian, masing-masing boleh buat andaian. Dan tapi andaian tu jangan terlalu melekat sangat. Sebab fikir dengan andaian lain lagi. Sebab kita dah reveal lah banyak kali. Sebab
dia dah banyak attach dengan macam-macam komitmen yang bukan kecil-kecil. Kita orang ni sambil-sambil je kita punya komitmen. Dia punya komitmen sah. And banyak projek-projek yang kita rancang sebelum ni dah tetap tarikh, tiba-tiba tunda. Ha, jadi itulah sesuatu. Tapi kita ada banyak projek lagi, incoming projek dengan Abang Aziz dan Osman. And memang dah deal dengan dia, insyaAllah dia akan bersama. So nampak tu memang sibuk. Kan, dengan paralegal dia, dia kerja macam-macam kerja, tapi akan ada yang dia akan ada. Yes, eh? Tak mungkin kalau korang nak cakap Abang Lam ni dah keluar ke daripada... No, tak ada istilah keluar. Tak ada pintu keluar dalam senario ni. Dalam senario tak ada pintu keluar. Kecuali bila dah masa dah time, dah tak ada. Itu tak boleh cakap apa. Itulah kita lah. Bila ajal datang menjemput, itulah kita lah. Itu lain. So, kepada korang jangan buat andaian. Jangan buat andaian. Semua masih bersama. Fikirlah andaian lain pula. Situ je penat. Okey, jangan lupa saksikan music video lagu raya tajuk Family Kita, Suasana di Hari Raya di channel YouTube bermulai hari ni 15 April ni. Sekarang ni di YouTube channel. Semua di platform digital. Ya. Yeah. YouTube channel Family Kita. Family Kita. Yeah. Hashtag.